وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كمسلمين kaum muslimah dimanapun anda berada yang semoga senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dakwah di jalan Allah tidak ada satupun orang yang mengingkarinya. Sangat amat besar. Baik tatkala dia masih hidup maupun tatkala dia meninggal dunia. Bahkan salah satu di antara amal perbuatan seorang hamba yang tatkala orang itu meninggal dunia tapi masih tetap mengalir pahalanya adalah kiprah dia di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan ingqata 'amaluhu illa min thalas. Shadaqaton jariyatun wa 'amalun yuntafa'u bihi wa waladun sholihun yad'u lahu." Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka akan terputus amalnya. Semuanya akan terputus kecuali tiga. Shadaqah jariyah sodakah yang manfaatnya tetap mengalir terus meskipun telah ditinggal mati. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ketiga ini bisa terkumpul di dalam rangka pengembangan dakwah di jalan Allah dalam dunia pesantren. Dalam pengembangan pesantren itu ada wakaf sodakoh jariah. Dalam pengembangan pesantren, itu ada ilmu yang bermanfaat. Dalam pengembangan pesantren akan mencetak anak-anak yang saleh yang siap jadi untuk menjadi permata bagi kedua orang tuanya dan bagi umat secara umum. Tambak yang ada di sebelah kiri saya adalah tambak milik pondok pesantren al Furqan al Seluas 5 hektar lebih dikit, 50.360 meter persegi. Tambah ini, Insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam waktu dekat akan kami gunakan untuk pengembangan pesantren Al-Furqan. Karena sejak berdiri di akhir tahun 1989, awal 1990, sampai saat ini ma'ahat pesantren, pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami telah ada santri 2.400an. Dengan guru dan pegawai 300-400an. Dan lahan yang kita miliki tidak cukup. Setiap tahun kita menolak ratusan santri. Dan itu sangat bertenangan dengan hati nurani. Karena kami tahu dakwah ini, hidayah ini, ilmu ini tidak hanya milik orang-orang jenius. Tidak hanya milik orang-orang pintar. Tidak hanya milik orang-orang yang punya akal. Yang punya pikiran yang encer tapi milik semua orang. Semua orang berhak untuk menerima ilmu dan hidayah ini. Tapi apa mau dikata? Bangunan tidak mencukupi, lokasi tidak mencukupi. Akhirnya kami harus memilih di antara santri-santri yang daftar tersebut. Maka tambah ini kami harapkan insya Allah subhanahu wa ta'ala akan kami uruk. Akan kami uruk yang memakan biaya 7 miliar lebih. Karena tambah ini dalam. Dari tanah ini sekitar 2 meter setengah. Sekitar 2 meter setengah seluas 550.000 ribu meter persegi lebih dikit. Butuh dana 7 miliar lebih. Insya Allah subhanahu wa ta'ala akan kami kembangkan madrasah Salafiyah Wusta Putra di tempat ini. Menambahi yang sekarang sudah ada. Akan kami kembangkan jadi yani madrasah Sanawiyah Putra juga di tempat ini. Menambahi yang sekarang sudah ada, dan salah satu di antara cita-cita pesantren adalah membangun, merintis, sekolah tinggi agama Islam, sehingga kita harapkan akan muncul generasi-generasi masa datang, akan muncul generasi-generasi ke depan yang insya Allah subhanahu wa ta'ala siap berkiprah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan setiap nanti lahir generasi-generasi Rabbani setiap nanti lahir generasi-generasi yang akan mengemban amanah dakwah ini maka siapapun yang punya andil dalam prosesnya insya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan bagian dari pahalanya dan salah satu di antara prosesnya adalah pengurukan dan pembangunan lokasi pendidikan yang akan kita bangun di tambak yang ada di samping saya ini. Maka kami menyeru kepada segenap kaum muslimin, segenap kaum muslimah, saudara dan saudariku, dimanapun anda berada, marilah bersama kami sama-sama berkiprah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membangun ini yani, pondasi ilmu yang kita harapkan pahalanya di dunia dan yang tidak akan terputus sampai nanti kita meninggal dunia. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya rizki yang barokah, ilmu yang manfaat, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Taufik, yakni untuk menjadi orang-orang yang punya andil berkiprah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini semoga ada barokah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.